Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan banyak dugaan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam penggusuran pemukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Saat ini Komnas HAM sedang mengumpulkan keterangan warga yang menjadi korban pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Muhammad Nur Hairon dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta mengungkapkan banyak dugaan terjadi tindak kekerasan fisik yang diterima warga saat berlangsungnya aksi penggusuran wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur oleh aparat keamanan. Hal tersebut terungkap dari pengakuan langsung para korban yang saat ini masih ada yang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihaknya pun menyayangkan aksi kekerasan dengan menggunakan alat kekuasaan yang berlebihan dari aparat telah menyalahi aturan kemanusiaan. Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah mendalami pelanggaran yang diterima oleh warga dan akan menempuh jalur hukum jika hal tersebut benar-benar terjadi. Selain menemukan dugaan pelanggaran, Komnas HAM juga mengkritik kebijakan Pemprov DKI dalam pengelolaan tata kota yang tidak transparan, serta tidak dilibatkan dialog antar warga sekitar sehingga terjadi bentrok dengan aparat keamanan. Berdasarkan fakta dari warga saja, ya kami juga melakukan itu berdasarkan. Tetapi kan kami harus minta dulu apa sih yang dihadapi oleh kemudian ada apa juga tentang di lapangan. Ya, temuan awalnya sebagian sudah dilakukan lagi. Temuan-temuan awal itu nanti kita akan proses. Tinggal orang-orang yang disebut berdasarkan catatan Komnas HAM, ada 13 warga Kampung Pulo yang menjadi korban dugaan kekerasan oleh aparat keamanan. Seluruh korban telah mendapat pendampingan dari Komnas HAM, termasuk anak-anak dan perempuan yang terkena dampak trauma kekerasan. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Muhammad Adam Irham.